Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisabi hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Ribon ya. Si bosnya ini selingkuh, ketahuan sama bawahannya. Biar tutup mulut si bawahannya dikasih duit, tapi dengan satu kode. Si bawahannya pinter, jangkrik bos. Bere. Temennya yang lain mempertanyakan, tiap kamu bilang jangkrik bos kepada bos kamu, kok dapat duit? Nurutan ah? Nurutan. Jangkrik bos. Nyawati sama nih. Nyawati sama nih. Ini menang duit kalau dicarekan. Karena yang tahu kode itu hanya seorang yang memergoki kemaksiatan dia ketika kemaksiatan itu terpergoki, kepangih gitu. Dan apa orang musyrik yang henteu kan bisa jadi manusia tahu itu perbuatan musyrik. Selebihnya Allah Maha tahu, karena ada musyrik yang kecil dan tidak terasa nyaris. Saya nggak bakal bahas musyrik yang gede dulu. Da kabeurean mah kudu leutik. Wah si abang ngilu sholat langsung tadina rencana Anas diganti spontan saat itu juga banting setir waladolin amin bismillahirrahmanirrahim toha jadi maca toha di wasol jeng bismillahna seperti tidak ada masalah. Tapi siapa yang tahu perubahan bacaan yang sebetulnya bukan itu yang akan dibaca tadi, cuman ada dehemi toha. Dia rubah, banting setir. Berarti ada kepentingan ibadahnya ini untuk sesuatu buat Allah sih ya. Tapi saya tanya ibu-ibu, ibu, teteh, ahwat suka nggak diselingkuhi? Teteh nggak suka. Apalagi Allah. Allah tuh sang pencemburu. Nggak mau sesuatu yang mestinya untuknya, kita persembahkan untuk selainnya. Maka bicara musyrik, panikmat-nikmatnya bersin. Paling nyeri hati daripada ditinggalkan mantan, mun bersin terjadi. Itu nyeri hatinya juara kedua sak nges ditinggalkan mantan. Komode nges ditinggalkan mantan, bersin terjadi. Kesiksana dua kali. Sok wek man, bersin mamar. Ngan make peredam. Ya, ruas urang. Terus aja di pohon deh ya. Innallaha la yaghfiru ayyusraka bih. Allah tidak mengampuni dosa. Sebetulnya seluruh dosa diampuni. Tapi bahaya kalau musyrik ini tidak terampuni. Tidak tertaubati sehingga tidak terampuni. Mati dalam keadaan musyrik. Mendua. Kan perempuan paling benci ya kalau cowok haram karena mengambil wilayah Allah. Selingkuh itu kenapa haram lalu jadi boleh ketika disahkan dengan pernikahan? Allah memberikan kebebasan, cuman aku aja yang gak boleh diselingkuhi. Itu berat. Maka Allah tidak ampuni ketika hati lalu wafat kemudian mati. Hati membawa dosa yang namanya asyirku, syirik. Lain syirik Sundanya, mereka syirik wae ka urang teh. Eta mah hompila duaan-duaan anu syirik kaluarkeun. Sekali jadi jangan perebut teman sepermainan. Ya, apa tuh? Eta kaulinan budak baheula hompila duaan-duaan akeuna teh anu syirik kaluarkeun sakali jadi jangan perebut teman sepermainan. Berarti nu ngalaman ulin eta geus kolot eta. Eta mah saya leutik kene kolot ulina geus kitu. Tak barudak aya curiga ya. Awakna ngora tapi manusia prasejarah. Buktina apa nu bi? Alhamdulillah ku proma. Hati-hati. Ini yang tidak disadari kemudian. Maka Ustaz Deden munten ya mangmacakeun.
surat Al-Baqarah, Salman atau kan Ustaz Udunan atau biar ke surganya bareng. Tapi kalau mau duluan sok aja. Al-Baqarah yang ini, ya ayyuhan nasu ambudu. Ini awal kata munculnya larangan syirik. Ayat 20 kalau tidak salah. Marno bersin tuh, eh bersin Zabir. Hampura mah. Ayat 21, perhatikan dengan sesama dasar jangkrik bos, jangan sirik bos. Surat Al-Baqarah ayat 21, surat kedua. Dasar banget. Kenapa enggak boleh musyrik? Lihat. Ya ayuhan nas, ini sifatnya am. Apa itu am? Umum. Kalau ya ayyuhalladzina amanu sudah khos itu. Itu orang yang beriman. Kalau dalam usul fikih ada am, ada khos. Diurang ya ayah di Sunda am dahar khos pae. Am umum, khos khusus. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu sudah khos. Khusus untuk orang yang beriman. Tapi kalau karakteristik ayatnya ya ayuhan nas, lain ayat yuh ayat panas. Wahai manusia, nu lain manusia tu wahai. Yang merasa manusia harus terseru. Kenapa yang diseru manusia? Ada kepentingan apa Allah menyeru manusia? Ya ayuhan nas, su'budu wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Itu tafsirnya. Wahai manusia, u'budu. Beribadahlah kepadaku utuh. Rabb. Nah, ini sudah mulai Rabb tauhid rububiyah. Rabbakumul ladzi. Sembahlah aku Rabbmu yang alladzi khalaqakum. Menciptakan. Ini diciptakan kok Allah sederhanana tapi tenyembah sadar sabar. Bisa sadar karena ada dasar. Ini dasar sadar enggak boleh musyrik nih. Sabar. Karena untuk tidak musyrik berat. Aku mencintaimu bukan karena kamu cantik, babe. Kamu tuh jodohku yang sudah ditentukan dari Lauhil Mahfudz sebagai tulang rusukku. Kemarin sebelum tahun ini aku susah sekali mendapatkan tulang rusuk kecuali rusuk domba. Sedangkan jatah di DKM ngilu nyisit. Aku mencintaimu karena Allah. Maka aku pinang kau dengan biskuat. Daboga nangan eta keridanganana. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja. Tidak hanya kamu, istrimu. Maka jodoh pasti bertemu. Tapi Ustaz sering bertemu tapi bukan jodoh. Karena beda sama dipoto. Dipoto mah halus, kieuna berminyak, nyenyak. Dan jodoh tidak kemana-mana. Buktina loba nu geus kawin, keur bobogohan mah ulin ka Paris, ka Bali, ka Prancis, ka mana-mana geus kawin mah cicing di imah. Jadi bayangan geus jadi jodoh mah tong hayang ka mana-mana. Hadis riwayat al pepatahnya. Ulin, hayang ulin. Ya. Tolong digeser, jangan menzolimi yang baru datang, geser, geser, geser. Tayi kosongin ini. Di dieu geuna teu haram atuh sok. Sok. Tafassahu fil majaris. Berapat-rapatlah di dalam majelis. Ini sunnah. Maju, 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 maju. Ya lumayan 5 anun deui abus ya. 75, 75, 75. Murang kalina di pangkon. Juara ya. Alhamdulillah.
ya. Ya Yohanes, wahai manusia. Oh bodoh, ini fi'il amr, perintah. Kalau sudah wujudnya manusia tapi tidak mau beribadah, boleh dong dipertanyakan kemanusiaannya. Berarti gombal, golongan manusia abal. Itu jelema. Monyet. Monyet we ibadah ya nama. Salat. Ya. Yang mana jelema? Ya monyet. Kelakuan. Oh budur rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak hanya kamu yang diperintah ibadah itu. Firasa was samaa. Ini tafsir buat Rob ini. Siapa rabbakumul ladzi itu yang tidak boleh dimusyriki, disirikan, ya? Alladzi, dia rabbakum alladzi rabb yang ja'alalakumul ardo. Ini dalam ini ada dua kalimat, tolong diluruskan kalau salah ya. Ada Ustaz Jato, Ustaz Deden. Ada holako, ada ja'ala. Naon bedana holako jeung ja'ala? Jawab dalam jumahan. Holako maku ho, ja'ala maku ja menilir ke sedara harkan. Ingat-ingat mulai ngaji dahar hula. Ame siap menerima kenyataan. Ngabedakeun holako jeung ja'ala wae molotot ka Ustaz. Aya lain ngomong ge maksud lo. Beda dong. Holako mah holik. Nu diciptakeun makhluk. Kitunya. Asana urang eueuh diciptakeun jadi aya, nu eueuh jadi aya, tah eta holako. Lamun ja'ala nu geus aya jadi benda nu berbeda. Al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air, urang teh tinu cai mang. Cai, jeung musyrik, kenapa Allah tidak ampuni? Mane gede hulu, sombong, helm we teu asup. Karena som. Komo ka surga, anu helm we teu asup. Komo ka surga, anu leutik we teu asup, nya. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang menciptakanmu, tidak hanya menciptakanmu, orang sebelummu pun dia ciptakan. Siapa? Rabb Allah. Dan memiliki karakter alladzi ja'ala lakumul ardo, menjadikan bumi, al-ardu, bumi, firasan, hamparan. Cek darsoma. Dina hamparan sajadah. Maka kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar, catat, masih luas bumi untuk bersujud. Maka berhentilah berfoto miring. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Ning Ustaz eta Raisa kawinna jeung si Harmis. Geus atuh nisirik da jodona. Urang ngamari pendekatan jeung Isyana, ngeklik Google-nya Isyana Saraswati, ada kesalahan balik sabeungeut teu. Abet geureut berarti rezeki cantang tuh. Budak nu panggedena ningalian eta jatah si aya sia ditunggu langsung bala-balana gorolong di kumah heula bikeun deui yah yah yah. Bisa jadi Raisa ge kitu heula. Antepkeun. Kejar siapapun yang ingin kamu kejar. Tapi ketika kamu lelah mengejar dia yang selebritis mata lalila. Tikung sepertiga malam. Kudoa mah oyab mang. Aslina. Ingat kasus baby Romeo? Siapa majikana? Siapa? Baru gak tipi. Nanyu ke Kolombia goceng sapoe. Masa umur hidup. Siapa majikan baby Romeo teh? Misha Siregar ta. Teh. Rame ceritana. Kenapa ada lagu bunga terakhir? Ini asbabun nuzulnya kan. Baby itu setia banget, sok Mesya mau ke siapa aja. Tapi kan sekarang abadi udah punya anak berapa? Firasa was samaa binaan, dan menjadikan langit sebagai atap bangunan. Jika nama irama nyokot redaksina tidak. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sigana tidir.
kan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Birosa wasama bina wa anzala, lalu dari angin, langit itu diturunkan minas samai ma'an, air. Was, di langit ada dua pintu nih menurut satu hadis. Inna fis sama babanin. Sungguhnya di langit itu ada dua pintu, likulil insan, bagi setiap siapapun manusia. Pintu apa Ustaz yang satu? Di tafsirnya hadis itu menyatakan pintu rizki berupa hujan yang diturunkan menimpa bumi, lalu tumbuh-tumbuhan yang bisa dipetik hasil, dituai buah, lalu dimakan, dikonsumsi, jadi ibadah. Maka pintu yang satunya lagi pintu amal. Diturunkan hujan sebagai rizki, menimpa bumi, tergantung bumi yang ditimpanya. Kalau tanahnya baik, dia menyerap, lalu ditanami apapun, jadi di tanah itu. Mentak men hujan turun, jukut nuti di pelaknya jadi, di napa pingblok, di nonau. Lalu ada kelompok tanah kedua. Bagaimana kalau lagi offroad kita nginjek lumut? Loba zalmudil. Sesat menyesatkan, karang ngaji tapi ngomong juga nu bener. Loba contohnya. Ngaji. Alhamdulillah orang mah teraka goda kunu ngaji. Alhamdulillah gitu loh. Make alhamdulillah. Banyak fakta, Ramadan batur puasa sia botram. Jam 8. Nah, mang di dieu mah kan ieu Ramadan. Salilah ya Ramadan di alam dunia, urang mah istiqomah teraka goda kunu puasa. Saya mah beton ieu mah. Cadas. Mentang awas dengar cadas. Nah, mudah-mudahan kita kelompok tanah yang pertama, tanah Lembang, ketika hujan turun jadi aman, tumbuh manfaat, khairunas anpa umlinas, lalu pulang ke langit si modal hujan itu jadi tanah. Pertanyaannya muhasabah untuk termen pertama, dari tanah seperti apakah kita nepi ka musyrik ka Allah teh tanah naon urang teh bahan bakuna teh dibere ilmu jibring barho ngaji ngabring mubar poho. Hese apa gampang? Pohonnya grup bringka itu panggih wae di mana? Ke SB panggih. Di Uhwah panggih. Bringka bringka itu bringka dia. Tapi ulah nu termasuk di bring barho ngaji ngabring bubar. Oh, ditanya balik ngaji, rangkeun naon Ustaz Epi? Standar nitah bener nyarek salah. Kunaon panon beureum jiga mujair? Sedih ngajina. Padahal molor. Nyerap atuh mang nyerap kanu kerah. Di kanu jumahan tibra sare padahal di sap perdepan. Batur komat ieu sare kene di toel teh hilang keseimbangan. Dalik deuk langsung cerdas eta mah modus e. Ngagabruk ka imam, "Ustaz, nuhun." Naon mang ieu riweuh? Ku khutbah Ustaz abi tibra. Ini manusia tercilupung persi on the spot. Urang apa bentuk musyriknya? Ngalalawarakeun Allah. Harapan Allah sare. Teu bosen ti orok sare wae. Hayang dislipkeun biar alright. Can ngasaan udang sare di mandian Citekonya. Bakal ngalaman. Tatong sare wae emang buruk panon. Ame tetunuh mah ngopi dulu biar well. Ngopi dulu dong, ya. Saya tidur sehari cuma 2 jam udangna. Orang sukses itu yang sedikit tidurnya, ya ayuhal muzammilkum min laila illa qalila aw inkus minhu qalila. Saeutik Rasulullah mah sare mentak sehat. Orang yang panjang umur itu yang sedikit tidurnya. Kita kurang panjang umur, can maot wae geus loba maot. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tak sama ngahudangkeun nu beuki sare mah gampang. Harewos geus nganu ceulina. Sok sing harambang sih. Biasana sakebluk kumawe ngorejat euy dikitu. Mun geus dikitukeun teu hudang-hudang, takbir sing loba bari nangkung Allah. Allah. Amin nyolakeun urang. Alhamdulillah aja. Ini menegakkan langit tanpa tiang, tanpa tambang, tanpa gantungan matahari bulan bintang bergantung tanpa tambang, maha sakti Allah. Keren ya. Entak mun teu berakidah teh. Ngeri, tuluy komo sampai jadi musyrik mah. Bina wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas tamarat. Buah-buahan tinggal ngopi orang. Permintaan Allah di sini apa?
minas samarati rizqan lakum PKB kermaneh. Ngan urang minta hiji cik Allah fala taj'alu lillahi anda dan wa antum ta'lamun. Setelah kau tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi, menghamparkan, menegakkan, menggantungkan matahari, bulan, bumi dan bintang itu aku yang menggenggamnya semuanya, kau masih menyelingkuhiku, bersekutu, menyekutuiku. Syirik itu kan bersekutu. Ada yang lain di hatimu selain aku, Allah pencemburu. Maka ada gak sifat ragu terhadap Allah? Maka ke bawahnya Kang Salman tinggali bab musyrik mah bab ragu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Nikmat dah di rada cekat. Bahkan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi musyrik secara urutan asbabun nuzul ayat, susunan ayat secara tafsir, ini penyebab awal mula asal muasal kemusyrikan ketika menggunakan aturan selain Allah. Kalau lihat isyarat dari ayat ini ya, Allah menerangkan dengan lembutnya sifat rububiyahnya, kepengurusannya. Tuluy jelema geus diciptakeun ku Allah, dibere handbook ngaranna Al-Qur'an sebagai zalikal kitabul la raiba fihi hudallil kitab yang tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi gandrungi, harapkan kebijakannya yang tidak pernah jadi kebajikan, yang ada banyaknya kebajakan. Cukup sebenarnya ku Al-Qur'an. Terus wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Bisa jadi ingkar. Orang musyrik itu ingkar, ragu terhadap kepengurusan sistem yang Allah sudah turunkan. Maka wa in kuntum bi raibin, barang siapa yang meragukan terhadap apa mimma nazzalna ala abdina, aku turunkan kepada hambaku Muhammad yaitu Al-Qur'an, fa'tu bi suratin. Itu sebenarnya singgungan sok atunyian surat nu juga Quran. Ini pernah dicoba oleh Musailamah Al-Kazzab dulu, si pendusta, nyian surat Al-Fil teraningan. Al-Fil mahuwal fil gajah, mana apal tuh naon gajah dan seterusnya. Hati-hati, jangan tergesa-gesa. Orang dipotong tangan dalam Islam karena mencuri, mencuri seperti apa? Ini yang ngasih judul harus tanggung jawab ya, karena bicara tauhid, bicara musyrik, lawannya. Selama saya ngaji di Darut Tauhid, jarang sekali mendapat tema tentang musyrik. Ya, ini kesempatan kita membahas masalah syirik. Yang Allah minta kan, fala taj'alu lillahi anda, dan jangan ada tandingan. Nah, bicara tandingan, tong nu makro lah, bising riwe. Nu mikro weh. Ai Allah punya nama, berapa? Yang terhitung, yang tidak terhitung banyak. Nur Asmina 99. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Kalau mau berdoa, ucapkan dulu asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, nuna al-hasar mah, ya Malik. Dan benteng bagaimana berdoa tapi tidak musyrik. Ini sangat sensitif persoalannya. Maka bicara musyrik, bicara fala taj'alu lillahi anda dan wa antum ta'lamun. Kang Den, tadi ayat berapa yang kita temukan di perjalanan tentang disebut andad teh naon? Asyhadu billah, Al-Baqarah ayat berapa? Andad itu secara letter look artinya tandingan. 65. Coba dibaca, Mang. Ini tafsir andad ya, Al-Baqarah 1. Oke. Okay. Ulah nafsirkan ku otak ustad ya, bising tu nyambung. Kukur andai weh. Naon disebut ketika Allah meminta fala taj'alu lillahi anda dan jangan menjadikan bagi Allah itu tandingan. Apa yang dimaksud oleh tandingan? Waminan nasimatan Allah syadidul adab. Artinya? Dan di antara manusia
Ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Berarti tafsirnya tadinya. Lalu yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Mencintai dengan cinta dan rasa cinta yang sama. Hati-hati. Lalu adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Namun buktinya iman yang lain di bawah cintanya kepada Allah, maka cintakan rasa cintamu kepadanya, nanti dia cintakan apa yang kau cintai sebelum kau mencintainya, karena kau sudah mencintainya, dia cintakan kepadamu apa yang kau cintai sebelum kau mencintainya. Lalu sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab, wah ruas karena musyrik, sugante tekil ngebagi cinta teh. Lalu cintaimu karena Allah memerintahkanku untuk mencintaimu, bukan karena kamu. Sorry tuh saya GR. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amal alladhi yuballighuni hubbak, Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku bermohon kepadamu, hubbaka, cintakan rasa cinta cintaku kepadamu. Wa amal alladhi yuballighuni hubba, dan tunjukkan kepada amal, tunjukkan aku kepada satu amal yang dengan amal itu kalau aku lakukan mendapatkan cintamu seperti orang-orang yang mencintaimu. Dan cintakan rasa cinta ini lebih untukmu daripada cinta kepada diriku dan keluargaku. Maka bicara faktor penyebab kesyirikan ada 8. Surat At-Taubah ayat 24. Ngeunaha hafid teh kitu, nya minimal apa nomor ayat nu macana mah Ustaz Salman we deui. Satu, katakanlah jika satu bapak-bapakmu mitoha, bapak sorangan, kan dua kali. Jadi bapak orang yang bapak antum teh bapak-bapaknya. Oke. Jika saya jeung Anirip ada keterkaitan sebetulnya mah. Bapak saya jeung bapak Anirip teh bapak-bapak. Lalu man, satu bapak-bapak ya. Anak-anakmu. Hati-hati yang berjembab kemusyrikan. Apa sih yang ngebuat anak? Hati-hati. Lalu saudara-saudara. Awas, saudara-saudara sok jadi prioritas. Lalu istri-istrimu. Allah dua kali disebutnya. Sadarin pembuktian bising salah ayat. Istrinya sekali dua kali. Dua. Baca ulama bohong. Arabna. Ya. Bising korupsi saya. Bapak-bapakmu, anak-anakmu dua istu. Tilu kakala. Lanjutkan man, kipas ayun. Kena penistaan ayat, terus. Kela hitung deh man, tiharap man, buyar bil sari-serian. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan. Ayun sok jadi musyrik mah, harta nepi ka wani jeung munjung na. Lalu? Terus? Perdagangan yang kamu khawatirkan kerugian. Perdagangan, nepi ka wani cuo salat ke loba nu meuli. Terus? Dan rumah-rumah tempat yang tinggal yang kamu sukai. KPR. Terus? Lebih kamu cintai daripada Allah. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Apa yang akan Allah hadirkan? Serta berjihad di jalannya. Jihad diabaikan karena ada kecintaan selain Allah alam. Ya. Isaya di nasirah. Rek musik wae hidup teh. Ingat ke Allah tenang, ingat di luar Allah tegang, ingat ke anu dalapan, ingat ke bapak tegang, ingat ke anak-anak tegang, ingat ke istri-istri tegang. Hiji wae tegang. Daripada hiji tegang, dua. Kagok tegang. Nah, dua tegang. Da parentana ge opat. Mun opat tenang. Karena sudah memenuhi syarat. Puncak tegang. Aslin apa? Mun hiji pas ya. Dua ge angkat. Jadi hati-hati menempatkan rasa cinta sejajar kepada makhluk dengan rasa cinta ke Allah. Matak anu juhud mah hati-hati rek salat ge aduh. Sian aya rasa lebih.
kepada makhluk, maka hayya 'alas shalah, la haula, tidak ada kekuatan untuk memenuhi panggilan yang memberikan rasa cinta. Maka ketika Ibrahim, Muhammad didatangi Izrail, karena Allah mencintai, ini Khalilullah kan, kekasih Allah, didatangi nanti sopan. Bagaimana Allah sudah memanggilmu, mau sekarang, mau nanti? Jawaban Ibrahim keren banget. Kalau kekasih sudah memanggil kekasihnya, alasan apa lagi untuk menolak? Coba, perintah Allah menghormat ibu, orang tua, perintah Allah, suami menafkahi istri, perintah Allah, maka termasuk yakfun al athir. Kenapa penduduk neraka kebanyakan, faiza aksara ahliha an-nisa, kebanyakan penduduk neraka itu perempuan, karena yakfun al athir, banyak mengkufuri pemberian suami yang hakikatnya pemberian tak eta masalahna. Beribadah itu bukan karena like or dislike, bukan karena suka atau tidak suka. Wa bizalika umirtu, ibadah ini perintah siapa? Maka subuh tunduh ini, asar hoream datang, duhur ripuh merangkak, karena perintah. Kenapa? Puisi atau gunung tinggi kan kudaki. Empat, mau melerakan dirinya, mewakafkan untuk memperjuangkan, mendukung dakwahnya suaminya, yaitu Nabi. Nangis Nabi, sedih, tidak bisa membahagiakan. Tapi kan nyusuan budake, nukalulah getih. Ini Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Aisyah tersenyum, Khadijah tersenyum. Kenapa ketika Nabi ingat Khadijah walaupun sudah wafat, itu bikin cemburu Aisyah. Karena cintanya juara untuk Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, benar ya apa yang kau katakan? Aku dulu bangsawan, aku dulu terhormat, tapi aku yang menyatakan cintaku kepadamu. Maka boleh menyatakan cinta kepada laki-laki seperti Khadijah menyatakan cintanya kepada Rasulullah. Gak ada orang marek si awe. Saya ceritakan ini ke istri sebelum tidur, sare. Jadi orang sedih seorang. Neangan Khadijah di luar mes tutup warungnya cuma Khadijah. Lihat cintanya, Allahu Akbar. Wafat pun dijaminkan. Kalau kau dakwah lalu kemudian dihambat, dihadang, bongkar kuburku, jadikan tulang belulangku, kau jadikan jembatan untuk mencapai tempat yang kau tuju supaya dakwahmu sukses. Hayang boga pemajikan juga Khadijah si banget mesti garosul cah. Hayang juga bilang paku al-wakil an-nasir, ia kena berdua, ia kena setain. Hasbunallah wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kan nama-nama Allah. Mun Allah independent, qiyamun binafsihi laisa kamitslihi syai'un, berdiri dengan sendirinya dan tidak bisa dimisalkan dengan apapun, sepakat ya. Lalu bagaimana dengan hukum kita menyebut Allah itu dengan gusti misalkan? Musyrik enggak? Gusti nu agung. Kan Allah punya nama, menyebut gusti menang pahala teh. Lamun menyebut Ar-Rahman menang pahala teh. Alif lam ra ha mim nun. Ar-Rahman menang pahala teh. Menyebut gusti atau ganti ayat nama. Tapi punten usul fikih bukan dalil. Oke, itu benar. Tapi yang melafadzkan Allah di Al-Qur'an siapa? Yang melafadzkan Allah di Al-Qur'an siapa? Ya sudah, kembalikan ke maksud yang melafadzkannya, sepakat ya. Karena ini tauhid, bicara musyrik bicara tauhid. Hindari kata Tuhan. Kau mau gancang mah Tuhan, 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 Tuhan. Maka buku-buku salaf itu paling apik dalam masalah ini. Kalau enggak ilah, Rob. Jarang sekali saya di buku-buku salaf itu yang baik mah ambil aja kata-kata Tuhan. La ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah. Tiada ilah kecuali A ilahun ma'allah. Adakah ilah selain Allah? Apa itu ilah? Tadi marub. Rububiyah ada ilah. Itu
Kenapa Nuh lawannya anaknya? Karena kalau terlalu cintai bukan dalam koridor mencintai karena Allah, ini bisa jadi ilah. Keur budak mah wani jeung maokna, budak hayang jajan duit teu boga, wani jeung ngadekna. Sakitnya tuh di sini mantak singnya ah ka yatim teh, mun yatim hayang jajan mentana ka saha? Maka pendusta agama orang tidak memperhatikan yatim. As anak bisa jadi ilah, istri terlebih. Aing geus sieuna ukur ku Allah jeung ku pamajikan. aslina selamat tuh pamajikan, karena pamajikan kadang jadi sumber kebenaran. Sok boga masalah bawa ka istri gerak pasti selesai, karena istri selalu benar. Aku yang salah, aku mah memang diciptakan untuk salah. Cintai karena Allah, takuti karena Allah. Kalau istri bener yang dibahas mah, tayana dibahasnya penting. Iya, jangkrik bos, jangan musrik bos. Minimal dina nyebut ngarana. Keadaan parah, tauhid mulkiyah, malikin nas. Wah itu mah bab kerajaan mah, makai hukum Allah tuh. Tak sing betawi cicing di Indonesia tuh nya, kiihwai maya. Karena ada orang mah. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Lahir dirinya yang maut ke dirinya. Sing betah weh. Ngantong lengi, tong sia, ya nu Allah. Pakai weh aturan Allah, sana jangan sorangan. Orang yang paling merdeka itu yang bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah. Ketika maksiat, kan dosa terbagi dua. Ayah dosa besar, ayah dosa eta karena dosa kecil. Dosa kecil mah ada dosa besar, ada dosa paling besar. Ayah neraka handet kuku. Ada dosa aing mah kecil, iya. Manicure, pedicure. Dosa besar, dosa paling besar. Cuma Nabi bersabda, tidak ada dosa besar kalau ditobati, tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk tanpa diistighfar. Ahlaktuhum binunum, kuhancurkan mereka dengan dosa-dosa, kata iblis. Wahlakuni bil istighfar, aku mereka hancurkan aku dengan istighfar. Ini gak ada dosa kecil. Sepakat ya? Maka hati-hati dengan kemusyrikan. Karena Allah menyatakan inna syirkan ladzulmun adim di awalnya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dalik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Sebetulnya syirik pun diampuni selama sadar bahwa ini syirik, lalu bertobat berhenti dari kesyirikan. Contoh deui, hiji deui lah sapoin deui. Ya kupu-kupu abus. Kesimpulannya sepakat ya dulu mitos misteri nu atos-atos. So, masih ada keyakinan itu termasuk sugesti. Biasanya di kampung jeep turun kan dia ngaliwat kayak mana Kang Tommy kon caringan gede terus ada komplek pemakaman. Jo puriding. Itu geus musrik. Muriding kunaon eta? Sian juring pernah yang udah akan juring. Muntun ngaji teh mang tilu leutik urang geus dididik musrik ku kolot urang teh. Contoh, mun keur ngadat peuting urang keur leutik, naon leh? Penyebabna mah yang pipis, yang jajan. Kan kesel kolot teh, gendeng sia. Tak aya juring nang kenteng tak. Malah satu ketika orang kieu ngomongna teh, tah sia tah, ucing keur tumpakan juring. Urang mikir, ucing karunya nya dijieun ojeg ku juring. Nah kena aja raku lagi di dasi itu make boe. Beda mitos Indonesia dengan mitos luar. Menjurik Indonesia mah pika khawatirin kebon awi buk jabring wedak tepugu urut boa katel di diana tak terhayang aing panginjem kunti teh. Naon kunti teh ustaz jurik awewe menjurik laki kunta. Make mukena musola bolong tonggongna ulin atuh ka luar negeri jurigna ge famfir
palaknya sari. Eh, palak mah dari jiblat. Ya, mentang muntah di jilbab, ela tuh kupalak. Conjuring duanya. Annabelle gitu kan. Jurik Indonesia mah genderwo. Buta hejo. Di patul masjid tuh tara murid ding deui naha ustaz da geus dikurun bulu kuduk. Jangkrik bos, jangan musrik bos. Set teu hayang panginjeung jurik hiji cek ilmu eueuh, kadua dina nyana ge teu hayang naon dangdana tara balik. Males mending panginjeung Isana jeung Raisa pugu. Mun nembongan seutik lebay. Tong tong, ini penyebab kesyirikan yang kemudian tamun yang sinan budak kudu kohanu logik biar tidak musyrik mengajembekan budak isin udah malu sama tetangga orang udah tidur itu lebih logik coba saya terus nung poek tuh poek tuh 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 nuduh poeknya ke bapaknya tuh poek masa depan bapak mana yang ngasaan nuansa alam kubur lain alam kubur nuansa kubur teh kumaha da kuburan lain alam kubur cuman emang ngukur ku fisik nya mam yuma ulin ngadinya oh ngebanting tiluan lah bener itu ustad teh gitu kan kan aya di lawang pitu mah nya lawang sewu teh ningan mas gak kuat mas orang asu pecik tapi memang mistis panasnya beda dengan panas ruangan biasa kebayang mengus di papanan. Batuan saya emang ngajelen, kurang emang ngajelen, teka bayang. Kudu dibayangkan, karena orang mau gak mau dipaksa nanti mah. Ini mah untuk melatih keimanan saja, ikhtiar. Ya tong hurui, hirup mah. Sing mau ke hurui. Sieun ku kunti. Cina kunti nu sieunan ku urang. Ya. Curik sanya, mana? Paling dahar. Init-init wae Allahumma barik lana limpat. Ini bocoran ya. Saya lihat YouTube komen-komennya rupa-rupa. Ngaji make kupluk salah, di kopea salah, make gamis salah. Jadi serba salah ada aja yang ngomong. Ya tenan no, positif apa enggak? Saya kemarin upload video Rohingya ya. Menjelang jam tiluan lah kudu ngabsen itu doa yang penting lah. Tapi kan ini harus mengingatkan buat ada saudara kita yang sedang dizalimi tapi tong lebay ada aja yang caption-caption kritik-kritik seperti kita tidak peduli capek mun karena jelema ibadah tetep kan mereka ngomong nanaon tapi ayah yang melaan jadi biarkan saja maka lelah karena tidak lillah musyrik, ria kan syirkul asgor itu ria ya dianalogikan oleh Nabi saking tidak terasanya diibaratkan semut hitam di atas batu hitam di tengah malam didiukan ku orang irian teka ciri pisan asli mentak ustaz apakah saya ria eh nanya ria jeung teu mah maneh tong nanyakeun ka urang atuh gak bisa kita judgement dia ria gak bisa itu urusan dia dengan robnya. Karena ada seorang membaca Quran lalu kemudian tidak masuk surga disebabkan bacaan Qurannya. Bisa. Karena bacaan Qurannya tidak untuk Allah. Yang disebut qori saja. Itu kan ada hadisnya tentang keikhlasan. Maka lawan musyrik itu ikhlas. Terus nanti. Wa ma uhilla li ghairillah. Pamanibtura ghairu bagi wala ahdin. Surat Al-Maidah ayat 3. Telah aku haramkan atas kalian bangkai darah daging babi dan sembelihan yang bukan karena Allah sembelihan walaupun yang disembelihnya kambing sapi tapi kalau untuk sesuatu yang bukan Allah itu jadi tumbal nggak sampai itu kurban aja nggak dilihat daging darah kulit bulu dan kukunya tapi yang dilihat ketakwaannya niatnya dari mana di bulu gumarom ada tuh bab syirik ini nggak boleh masuk satu kawasan kalau belum berkurban. Lalu si orang yang mau masuk ke kawasan itu diberikan syarat dan prasyarat, kamu boleh masuk tapi berkurban dulu. Lalu aku tidak membawa apa yang harus aku kurbankan. Kata si yang mau masuk itu, si penjaganya, berkurban dengan apa yang bisa kamu kurbankan walaupun dengan seekor lalat. Karena ada yang mening
Berarti sembelihannya bukan karena Allah dong. Maka Nabi tidak mencontohkan. Itu contoh kecil. Beratnya musyrik. Jangan mempersembahkan sesuatu, terlebih itu cinta, seimbang saja cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk, itu sudah Allah tersinggung dan cemburu. Maka yang disebut musyrik itu adalah ketika seorang menyamakan cintanya yang mestinya utuh untuk Allah, lalu dia persembahkan untuk yang lainnya walaupun ia masih ke Allah. Jadi seperti kia, orang percaya ke Allah, tapi percaya oke kanu tangkal. Jadi na salat nama ia kana budu wa ia kana stain. Ibadah nama ke Allah, mestinya minta tolongnya ke A. Ia kana budu nama ke Allah, ia kana budu wa ia kana tangkal. Ia kana budu wa ia kana. Terus